lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Super Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk berjalan melihat kondisi yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud ya. Yang mana kami berjalan tepat di Jalan Bisma, salah satu gang kecil yang mana di sekitar kawasan ini banyak sekali terdapat restoran-restoran, homestay ataupun villa ya. Seperti halnya di Jalan Gautama yang mana sering kami buatkan videonya, yaitu di Kampung Bule di Jalan Gautama. Hampir mirip dengan suasana yang ada di Jalan Gautama. Namun di Jalan Bisma ini bisa dibilang lebih banyak aktivitas dari lalu lalang kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, bisa kita saksikan. Jadi sambil kami berjalan-jalan melihat kondisi di siang hari, pagi menjelang siang ya, di sekitar kawasan Jalan Bisma ini, kami nanti juga akan sedikit memberikan informasi-informasi terbaru terkait hal-hal baru yang ada di Pulau Dewata Bali ya. Jadi pastikan untuk tetap menyaksikan video kami hingga akhir nanti agar tidak ketinggalan informasi terbaru ataupun cerita menarik yang akan kami sampaikan. Seperti di video kami sebelumnya, kami pernah bercerita terkait aturan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang berencana menerapkan tarif masuk bagi turis asing mulai tahun 2024. Sejumlah wisatawan mancanegara pun di Pulau Dewata Bali merasa tidak keberatan sama sekali. Termasuk salah satu turis yang sempat diwawancarai oleh salah satu media, yang mana turis tersebut merasa tidak keberatan sama sekali dengan pungutan $10 atau Rp150.000 ya. Karena turis tersebut beranggapan hal tersebut, pungutan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki apa yang dirusak oleh turis-turis yang ada di Bali. Yang penting pungutan digunakan untuk memperbaiki pariwisata yang rusak. Karena menurut turis tersebut, Pemprov Bali harus menggunakan hasil pungutan secara bijak. Tentunya untuk hal-hal yang benar seperti melestarikan wisata alam dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas yang memang perlu untuk diperbaiki ya, demi kenyamanan para wisatawan pastinya. Para turis-turis pun berharap pungutan tersebut bisa mengalir untuk menciptakan dunia lebih baik. Dunia lebih baik bagi orang-orang lokal di Bali sehingga tidak melulu untuk infrastruktur pariwisata yang dinilainya cukup baik. Sebelumnya pungutan Rp150.000 bagi turis asing akan diterapkan mulai tahun depan, tahun 2024. Pemprov Bali tidak akan membentuk badan khusus untuk pungutan tersebut, melainkan ditampung dan dikelola oleh Bapenda atau BPKAD Bali. Sementara itu, Bali Tourism Board atau BTB mengusulkan 80% dari pungutan terhadap turis asing yang ke Pulau Dewata dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah wisata. Seperti contoh toilet atau jalanan di objek wisata tersebut. Selain itu, hasil pungutan juga bisa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan layanannya. Misalnya membiayai pelatihan bagi para pemandu wisata atau guide. Kemudian melanjutkan bisa juga untuk dana promosi pariwisata demi memasarkan wisata yang berkelanjutan dan berpengalaman
pengalaman budaya yang otentik di Bali ya, bisa juga meningkatkan citra pariwisata Bali tentunya. Jadi pariwisata yang kita promosikan bukan tentang beach club atau pantai-pantai sejenisnya, tetapi pariwisata yang berkelanjutan dan berkebudayaan. Karena Bali adalah wisata budaya, itu yang dikenal oleh dunia ya. Jadi kurang lebih begitulah informasi kelanjutan dari apa yang kami sampaikan sebelumnya terkait pungutan 150.000 yang akan diterapkan oleh Pemprov Bali pada tahun 2024 mendatang ya, kepada wisatawan asing atau wisatawan mancanegara. Bahkan baru-baru ini pun Kepala Dinas Pariwisata Bali menilai bahwasanya pungutan masuk tersebut untuk turis asing sebagai hal yang biasa. Banyak negara lain yang memberlakukan hal yang sama. Kepala Dinas Pariwisata Bali menilai pungutan tersebut tak akan memberatkan turis asing, karena di luar negeri sudah biasa hal tersebut diterapkan. Contoh saja beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan pungutan terhadap turis asing seperti Thailand, Singapura, hingga negara Bhutan. Menurut Dinas Pariwisata Bali, Ketua Dinas Pariwisata Bali, bahwasannya kebijakan mengeluarkan pungutan tersebut agar semua bersama-sama menjaga Bali agar sustainable, berkelanjutan, termasuk wisatawan untuk ikut menjaga alam, budaya, dan lingkungan Bali. Kepala Dinas Pariwisata Bali pun juga meyakini kebijakan pungutan tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah kunjungan turis asing ke Pulau Dewata Bali. Sebelumnya Pemprov Bali memutuskan akan menerapkan pungutan 150.000 setara $10 Amerika Serikat bagi turis asing yang bertandang atau berlibur ke Bali ya. Pungutan untuk turis asing tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Regulasi tersebut mengizinkan Pemprov Bali memperoleh sumber dana berupa pungutan bagi wisatawan asing yang berwisata ke Bali diatur lewat peraturan daerah atau Perda Bali. Jadi kurang lebih seperti itulah langkah-langkah Pemprov Bali mencari cara baru untuk membangun reputasi setelah berulang kali diganggu turis-turis nakal ya. Pulau Dewata berencana menerapkan tarif masuk buat wisatawan asing dan juga membangun LRT yang diwacanakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ya. Selain menerapkan pungutan bagi turis asing, Gubernur Bali Wayan Koster menyebut kebijakan tersebut diterapkan mulai tahun 2024. Yang mana kembali kami ulangi bahwasanya dasar dari mengeluarkan kebijakan tersebut agar semua bersama-sama menjaga Bali agar sustainable, berkelanjutan, termasuk wisatawan untuk ikut menjaga alam, budaya, dan lingkungan yang ada di Bali. Selain menerapkan biaya tarif turis masuk Bali buat turis asing, Bali juga bakal membangun infrastruktur untuk menggait wisatawan ya. Bali berencana membangun light rail transit atau LRT dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali Central Parking Kuta menuju Seminyak dan Canggu sepanjang kurang lebih sekitar 9,4 km. Setelah itu LRT dilanjutkan hingga ke daerah Canggu dan Sanur, kemudian berlanjut sampai ke pusat kebudayaan Bali di Klungkung dan Ubud. Karena jalur-jalur tersebut merupakan jalur yang sangat padat dan sudah macet sangat luar biasa. Memang perlu diakui daerah-daerah wisata yang sangat padat yang sudah tidak bisa diatasi dengan transportasi konvensional perlu adanya terobosan baru seperti halnya yang telah diwacanakan oleh Gubernur Bali, yaitu pembangunan LRT yang baru-baru ini digagas oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang akan bekerjasama dengan
Pemprov DKI Jakarta. Dan lagi-lagi Kepala Dinas Pariwisata Bali pun menyiratkan pembangunan LRT akan memperbaiki kuantitas serta kualitas turis yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali. Dengan fasilitas LRT, maka wisatawan yang datang di samping kuantitas, tentu kualitasnya akan lebih bagus karena fasilitas di Bali lebih banyak. Di sisi lain, LRT juga akan menjadi alternatif untuk mengurangi dan mengurai kemacetan di jalan-jalan di Bali ya, yang sering terjadi kemacetan belakangan ini. Kondisi jalan terbatas, sedangkan kebutuhan alat transportasi terus meningkat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Saat ini pun rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui pintu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai kurang lebih 16.000 orang per hari. Sementara kunjungan wisatawan domestik menyentuh angka 14.000 hingga 15.000 orang per hari. Oleh karenanya pembangunan proyek LRT di Bali sangat-sangat diperlukan ya. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata Bali terhadap wacana Gubernur Bali yang akan membangun LRT di Bali ya, untuk menanggulangi kemacetan yang semakin parah semakin hari. Semoga sedikit informasi dan cerita yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.